Harapan sepak bola Indonesia untuk dapat bermain di Piala Dunia nampaknya siap terwujud. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki yang menyebut jika Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan Indonesia dan Thailand sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 mendatang. Restu Presiden dituangkan dalam surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno nomor B902 MSesnek tentang usulan PSSI dan AFF sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Pencanangan Indonesia dan Thailand sebagai tuan rumah tak lepas dari dukungan Konfederasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Surat resmi dukungan pemerintah telah dikirim ke Presiden AFF HRH Sultan Haji Ahmad Syah pada 22 September lalu. Bahkan yang mengejutkan, muncul usulan jika bola yang dipakai pada perhelatan nanti menampilkan gambar kepala burung Garuda dengan tanda tangan Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang siap diproduksi di Majalengka, Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi angin segar untuk melecut kesiapan persepak bolaan tanah air untuk dapat bersaing di kancah dunia. Selama 20 kali penyelenggaraan Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga Piala Dunia terakhir pada 2014 yang berlangsung di Brasil, baru satu kali event tersebut digelar di kawasan Asia, yakni pada 2002, tepatnya di Korea Selatan dan Jepang. Jika menilik sejarah, Indonesia pernah merasakan pertandingan Piala Dunia tahun 1938, namun saat masih bernama Hindia Belanda.